Turut menggunakan pendekatan tersendiri ialah calon Barisan Nasional Kepala Batas, Datuk Sri Ruza Amarikan Nain Amarikan yang berpegang pada konsep demi Kepala Batas ikut cara Kepala Batas dalam menggerakkan jentera kempennya bagi membela rakyat. Teras gerak kerja itu termasuk memupuk semangat kekeluargaan dalam usaha meraih mandat lebih besar di Parlimen berkenaan. Datuk Sri Rizal Marikan yakin keakraban dan semangat kekeluargaan yang sedia terjalin mampu memperkukuh sokongan kepada BN. Demi Kepala Batas ini adalah satu tagline yang memberi a strong conviction, the word demi. So that's why ia adalah satu ikrar yang kalau saya pegang ni adalah pegangan yang benar-benar tulus, pegangan yang benar-benar menjadikan saya ini terikat dengan amanah. Beliau berkata demikian selepas melancarkan jentera BN Parlimen Kepala Batas di Bertam. Lebih 3,000 orang ahli jentera terdiri daripada ahli parti komponen BN akan berfungsi membawa mesej agenda pembangunan Kepala Batas kepada pengundi. Jelasnya, walaupun Kepala Batas pesat dengan kemajuan, namun cara kehidupan dan nilai masyarakat setempat perlu dikekalkan. Beliau yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan yakin pengundi akan menilai sumbangannya sebagai anak tempatan yang menjadikan Kepala Batas berstatus separa bandar dalam tempoh kurang 10 tahun.